Bencana tsunami yang menerjang pesisir Selat Sunda menyisakan termasuk di dalamnya adalah grup musik Istri vokalis grup band Seventeen. Berita kabar yang duka datang dari vokalis jadi grup band Seventeen dalam bencana tsunami Selat Sunda. Aku gak tahu kenapa Allah waktu itu membiarkan aku hidup. Mimpi kita berakhir di 22 Desember kemarin. Kita gak pernah tahu takdir dan jalan Tuhan. Gue sekarang sedang dalam proses tahap healing, mencoba menyembuhkan diri dari trauma yang sangat-sangat sedih. Masuk ke mana? Airnya masuk ke bagian situ. Tahan napas dong. Ini aja 15 menit. Iya. Pokoknya lepas gitu ya. Benang cobalah untuk menduakan aku, dan kau kan rasakan setianya diriku. Cobalah untuk mendustai aku, dan kau kan pahami kejujuran hati. Pertama kali terbentuknya Seventeen ya, itu dari teman SMA. Aku, Herman, sama Andi itu kita bertemu di saat sebuah acara sekolah. Dari deket-deket akhirnya suatu hari Reza main. Reza itu yang sekarang menjadi manajer Seventeen. Sebenarnya bukan awal jadi ditunjuk sebagai manajer sih, sebagai juru bicara lah hitungannya. Jadi apapun yang berkaitan dengan mereka itu aku yang dimajuin gitu loh. Nah, mulai dari situlah. Yowis, gue bisa manajernya gitu. Ya udah, dari situ mulai bantu mereka lah, mulai bantu mereka untuk memanajeri lah ibaratnya gitu. Akhirnya kita seperti punya tim yang solid, tetapi masih belum diikrarkan. Nah, suatu hari tanggal 17 Januari tahun 99, pas jam 17 di depan rumahku, aku bilang ke anak-anak bahwa ayo kita bikin band serius dengan nama Sweet Seventeen. Andaikan aku mampu cari yang kau mau,
Perkenalanku dengan anak-anak Seventeen itu sebenarnya persaingan. Persaingan sehat. Kebetulan Mas Doni itu kan dulu basisnya Ais Nanas. Aku ngefans, tak tempelin itu Mas Doni. Nah aku dulu kan gak punya rumah. Rumahku tuh nemblok-nemblok ke teman-teman. Nah akhirnya aku diajak ke rumahnya Mas Doni. Aku tinggal di situ. Pokoknya numpang hidup di situ lah. Pada waktu itu Seventeen sering ngisi. Kita kan kalau main di kafe kan sejam atau satu setengah jam terus ada break terus main lagi gitu kan. Nah Seventeen sering ngisi nih di waktu break nih. Kita sering ketemu sama Mas Doni ini, Mas Doni Tato ini. Di mana Doni itu kan kakak sepupunya Andi, Andi drum ya. Yang tiba-tiba menawarkan, udah kalau ada panggung-panggung aku yang nyanyi, tak ewangi, ewangi itu aku bantuin. Dan itu kayaknya atas usulan Andi. Wes masku baik, kakakku aja. Itu Doni bisa nyanyi kok. Ya udah akhirnya latihan-latihan-latihan klop lah sama Doni. Seneng-senengnya dapat banget. Waktu itu saya ngelihat Seventeen pas ngejam di kafe itu. Ini anak-anak ini seneng-seneng banget. Fun. Dan itu yang bikin saya oke. Sambullah esok harimu yang kan temani. Di tahun 2003 itu album pertama yang bertitel Bintang Terpilih. Wah gila ini, padahal dari panggung ke panggung kemarin bareng terus. Aku mulai terpicu dari situ. Seventeen bikin apa, Endang Sukamti harus bikin apa. Seventeen ngajuin demo, aku juga harus ngajuin demo. Sukamti main di pensi-pensi, Seventeen juga, jadi kita rebutan panggung juga. Saya ini benar-benar sehat. Menariknya karya Seventeen pada saat itu gue dengerin ini musik pop tapi raw gitu, kasar, dan vokalnya pada saat itu nggak pop menurut gue, timbernya gitu, dan ini jadi unik buat gue. Terus ada notasi yang khas aja dari situ gitu. Gitu tahu notasi ini, notasi Seventeen nih, nggak dipunya nama yang lain. Dia udah bisa bikin seperti itu gitu loh. Itu luar biasa seperti gitu loh. Dia banyak menggunakan chord-chord mayor 7. Dulu tuh zaman-zaman kita itu ya cuman aku sendiri yang musiknya beda sendiri, yang lain itu kayak Seventeen cuma pop. Cuman memang Seventeen agak sedikit lebih kelihatan karena memang mereka jenius dalam membuat lagu. Dia bisa membentuk genre sendiri. Itu genrenya Seventeen. Gak semua band bisa punya seperti itu gitu. Mereka mesti bolak-balik ganti lagu untuk mencari notasi yang menurut jadi identitas mereka. Seventeen dari awal sudah punya. Begitu muncul, kuping itu udah gak asing. Sambullah esok harimu yang kan temani langkahmu menggapai bintang yang terpilih dalam hidupmu. Tak usah. Akhirnya waktu itu kita punya ide. Ada salah satu lagu yang berjudul Jibaku. Itu memang enaknya buat duet. Tanpa pikir pusing, ngasih rekomendasi, adalah itu pakai Ari Untung aja. Ari Untung langsung datang ke lokasi, ke studio, langsung ngisi. Jadi Ari belum tahu lagunya, langsung suruh ngisi nih. Kayak gini gambarannya, kamu ngisi nih lirik. Melakukan promosi ya, promosi selama 3 bulan lebih. Disitulah Seventeen mulai dikenal. Singlenya masuk ke chart-chart di TV ya, seperti dulu ada acara yang bergengsi itu masuk. Itu sesuatu yang sangat cool gitu. Oke, akhirnya kita bikin album ke-2. Nah, tapi posisi waktu itu labelnya sudah tidak sama Universal ya. Album kedua kita masuk ke Bravo Music. Cintamu bisa membunuh. Tiada per.
percaya dalam hatimu, cintamu bisa tegarkanku. Bila kau percayakan hatimu padaku selamanya. Waktu itu rekaman di Jogja, kita rekaman semuanya sudah beres, tapi tiba-tiba ada force major atau sebuah bencana besar di Yogyakarta yang mengharuskan kita untuk stop dulu melakukan promosi. Hampir 2 bulan full saya penting hanya ngurusin distribusi gempa, bantuannya. Kita udah lupa tentang musik. Di situ intrik, polemik, permasalahan mulai muncul. Kita harus berpisah sama Doni. Kondisi waktu itu, saya merasa saya sudah tidak bukan orang yang tepat untuk berada di industri musik. Jadi memang satu-satunya keputusan terbaik ya, saya harus pisah sama Seventeen. Dan bila nanti kau pun tahu, ku bukan terbaik untukmu. Lepaskan aku, lupakan aku, dan jangan pernah engkau ragu. Jadi apa awal gue bergabung sama Seventeen itu memang sekitar pertengahan tahun 2006 sebenarnya. Jadi awalnya gue waktu itu kuliah di Jogja, ada band mau mengadakan audisi vokalis gitu. Jadi itulah pertama kali gue tahu kalau Seventeen itu mengadakan audisi. Waktu itu di Jogja itu lagi lagi trennya ngelukis celana jeans. Jadi gue lukis celana jeans gue tuh pakai silhouette gambar Emily, cewek gitu. Terus gue pakai sepatu Cats yang memang gue lukis juga, dan pakai kaos Rolling Stone. Itu khusus buat audisi Seventeen gitu. Jadi kayak gue pengen tampil sebaik mungkin ya buat Seventeen nih gitu, karena gue harus audisi. Jelaskan padaku. Oke, akhirnya audisi lah. Suara Ivan ketika audisi memang maksimal banget. Setelah diseleksi ya memang Ivan yang kepilih. Keputusan gue masuk Seventeen itu tanggal 6 November 2006. Siang-siang gitu gue ditelepon. Selamat ya Ivan, kamu terpilih jadi vokalis. Oh, itu rasanya. Itu rasanya luar biasa. Maksud gue kayak, what? Gitu, kayak. Cuman ya di situ ketika Ivan masuk pun, kita mulai dari nol lagi kan dengan vokalis baru. Saya dan Dendi waktu itu mulai cari-cari label lagi. Jakarta masukin label, ditolak, sini label ditolak ya. Susah sih, susah untuk. Itu titik kritis pertama Seventeen, dan Desa masih cukup semangat dalam memanage Seventeen untuk tetap bisa eksis di industri. Barulah dapat info yang namanya yang punya Bang Danis ini, yang namanya Emma itu. Alhamdulillah pada tahun 2007-2008 kita ketemu dengan manajemen Seventeen. Ya akhirnya menawarkan, itu tuh waktu itu demo dari anak-anak Seventeen yang sebelumnya kan dipegang oleh label besar kan, major label. Karena saya melihat di sini kan vokalis baru ya itu ya. Dan, tapi saya melihat Ivan juga punya untuk jualan juga ada juga sih, lihat unik lah saya bilang gitu. Dari dasar itu kita coba kerjasama dengan pihak mereka awalnya seperti itu. Akhirnya kita rekam ditunjuklah single Selalu Mengalah gitu. Tanpa kita duga, tanpa kita sangka gitu, dengan kerja kerasnya manajemen saat itu, Selalu Mengalah bisa terdengar di mana-mana. Jelaskan padaku isi hatimu, seberapa besar
Ada orang tuh optimis banget kalau soal malah ini akan meledak gitu. Cuman perlu aja orang dengar gitu. Dan salah satu cara biar orang dengar adalah kita beli kartu perdana banyak-banyak, kita sendiri yang request di radio biar orang lain dengar dulu gitu. Yang pertama kali gue rasain pada saat gue tahu lagu yang gue ciptain selalu mengalah itu pada saat gue lagi ngantri di kasir supermarket sebenarnya. Lagi ngantri nih. Lagu gue nih. Cek. Tapi maksud gue saat itu sebetulnya belum masuk TV ya. Sebetulnya belum masuk TV gitu. Jadi orang enggak tahu siapa gue dan orang enggak pernah lihat muka gue. Itu baru lagunya aja gitu. Tapi gue udah nervous sendiri gitu, kayak orang-orang tau gak ya, itu gue. Kayak gitu segitunya tuh lah. Terus gue agak malu gitu pas ngantri. Jangan-jangan ada yang tahu nih. Maksud gue, ini antara norak sih ya. Antara seneng bercampur dengan norak gitu. Ini, rasanya gue pengen ngomong gitu. Rasanya saat itu gue pengen ngomong gitu. Itu gue loh yang nyanyi gitu. Tapi norak banget gitu. Itu sering dengan banyaknya manggung, sering dapat duit kita. Dapat duit terus mulai bisa beli handphone yang ada kameranya gitu. Jadi gue inget banget waktu itu tuh. Waktu itu anak-anak itu sempat ngeliatin handphonenya anak Niji. Handphonenya anak Niji yang pakai softcase dan warna-warni. Jadi kita ngeliatin tuh handphonenya anak Niji tuh kayak, ya Allah keren banget ya handphonenya. Handphone warna-warni gitu. Terus kita yang segol-segolan. Itu handphone apa sih? Gak tahu. Api yo, warna-warni. Ono pelindungnya. Yo, api. Terus satu itu, namanya ini loh. Ini loh gitu. Karena norak kita gak tahu itu apa. Nah, dari situlah kita secara ekonomi berubah. Kita sama-sama beli handphone baru, kita sama-sama beli rumah, kita sama-sama beli mobil semuanya. Itu dari apa yang didapat dari Seventeen gitu. Itu memang secara ekonomi orang tua kita bukan orang tua yang punya uang yang berlebih untuk bisa kita hidup terus kita santai-santai dengan band kita. Jadi Seventeen itu dibangun memang buat cita-cita memang buat untuk menghidupi kita sendiri dan keluarga kita nanti. Dan memang lo gak bisa menjudge band kalau hanya mendengar albumnya. Lo harus melihat versi live dari band ini. Dan ketika mereka main di panggung itu, gue bilang, wah ini sih band udah siap nih. Apa yang lo lihat gak bisa bohong. Ini udah puluhan ribu orang yang nonton. Mungkin 10.000 orang waktu itu yang gue lihat. Dan mereka nyanyi bareng, bener-bener apa, larut dalam suasana itu ya. Dari situlah memang ini harus disupport band ini, bahwa band ini ada masa penggemar yang begitu luas dan nggak bisa didiemin. Ketika udah di panggung ya semuanya fun ya, seru gitu. Terus aku juga pernah manggung sama mereka juga di formasi yang udah Ivan yang nyanyi. Energinya selalu besar gitu di panggung. Seventeen itu lagu-lagunya bagus gitu, maksudnya catchy tapi nggak yang murahan gitu. Jadi dari progresi chordnya, dari liriknya, dia punya taste yang bagus lah. Entah itu di eranya Doni, entah itu di eranya Ivan, menurut saya kualitas mereka pop Indonesia yang bagus gitu. Posisi Seventeen menurut saya merupakan sebuah band yang punya karakter, punya ciri khas dengan lagu, dengan melodi dan lirik yang sangat-sangat touchy. Dan Seventeen menjadi salah satu band yang membuat orang makin mencintai lagu Indonesia, apalagi yang bergenre pop. Ketulusan dalam berkarya itu kerasa banget dari setiap lagunya.
kalau lagi diajak bermain dalam sebuah event atau apa segala macam, mereka benar-benar menikmati, bukan cuma hanya faktor karena oh iya disuruh atau apa segala macam ada order, tapi benar-benar menikmati dalam berkaryanya. Pada saat Seventeen di Music Everywhere itu kan memang salah satu acara eksperimen, karena waktu itu TVI Net masih baru kan ya. Acara Music Everywhere itu kan betul-betul yang betul-betul acara musik, apresiasi terhadap musik, apresiasi terhadap skill, ransman, kemampuan gitu ya, dan seterusnya. Memang di situ saya ingat beberapa videonya dan ada kolaborasi juga dengan musisi lain. Kelihatan sekali apa namanya, teman-teman Seven ini sangat menjiwai momen tersebut gitu ya. Benar gitu bahwa Seventeen waktu itu sangat produktif bahkan dan sangat laku di berbagai pentas musik. Karena memang era itu eranya pop Melayu yang masih kuat, tapi ada pop rock yang bisa dibilang berbeda nih. Jadi memang panggung kita sangat-sangat padat. Bisa dibilang waktu itu sebulan itu cuma libur 3-4 hari. Itu aja udah termasuk bagus gitu. Sampai akhirnya lanjut fase album kedua, melanjutkan ternyata alhamdulillah Jaga Selalu Hatimu juga bagus. Jaga Selalu Hatimu pun padahal diciptakan itu di tengah-tengah konser. Kita ingat waktu itu kita tour itu kalau nggak salah sampai sekitar 26 kota, dan kita harus menghabiskan kota itu sampai 45 hari. Sampai di kota terakhir waktu itu di daerah Jawa Barat, kita udah mau pulang semua tuh, udah mau pulang. Aku lagi packing di kamar, dalam keadaan capek, 45 hari nggak pulang, capek banget. Tiba-tiba Herman nyanyi, "Kau jaga selalu hatimu, saat jauh dariku, tunggu aku kembali." Ternyata Kaiman di situ, dia ternyata lagi berkaca-kaca gitu. Karena ternyata dia lagi kangen sama anaknya. Jaga selalu hatimu, saat jauh dariku, tunggu aku kembali. Satu yang menurut kita juga memang udah kebaca sih sama segala macamnya. Ketika Seventeen ini naik, sukses, mulai padat jadwal interview radio, promo, mulai jadwal roadshow, tour, terus mulai jadwal latihan, terus jadwal sambil jalan kita bikin materi lagu baru juga. Jadi titik sukses itu sebenarnya malah jadi titik apa ya? Titik perubahan di Seventeen ibaratnya, perubahan personal sih ibaratnya. Suasana recording yang kita didapatkan pada saat kita take album Selalu Mengalah, album ketiga itu, udah gak kita dapatkan di album keempat. Anak-anak malah bikin lagu. Label nge-push terus buat bikin lagu. Stuck. Masing-masing mulai bertingkah. Masing-masing mulai suka marah-marah. Ya, ego kita mulai muncul masing-masing. Itulah mulai mungkin jadi pemicu Yudi keluar. Aku mengertilah posisi itu gitu. Kita berangkat dari teman dan suatu hari kemudian kita jadi profesional yang bekerja bareng, dan itu belum tentu sejalan. Si Yudi keluar itu sih tahun 2012 ya. Yudi mulai kasih keinginan untuk cuti sebenarnya. Cuti di Seventeen dulu karena dia ada masalah keluarga yang harus diselesaikan, terus ada beberapa yang dia pengen kerjakan dulu sehingga tidak bisa melakukan hal jadwal Seventeen yang
ke depannya. Memacu kita untuk mengeluarkan ide-ide yang baru gitu. Jadi ini harus gimana nih gitu kan. Yang kemarin dibikin berlima, sekarang dibikin berempat. Sedikit banyak permasalahan Seventeen pada waktu itu memang mengharuskan kita buat kita harus ubah strategi ini gitu. Yang tadi gitar dua, Herman dan Yudi, jadi cuma gitar satu. Ivan vokal, Andi drum, Bani bass, Herman gitar. Berarti kita harus bikin formula musik baru buat Seventeen. Jadi karena semuanya serba baru, kita pengen bikin perubahan baru, kita pengen formula baru. Jarak dari albumnya Jaga Selalu Hatimu, album Dunia Yang Indah ini, sampai ke album Sang Juara, ini sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun gitu. Saking kita pengen menciptakan formula baru, musik baru. Di album kelima, kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ada sebuah label besar di Indonesia yang mau mengontrak Seventeen dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Langsung kontrak, udah fix. Tapi dengan taruhan, manajemen dipegang sama label tersebut. Dilema banget, anak-anak dilema banget, semua dilema banget. Udahlah kita itu tinggal berempat. Jadi udah gak ada. Kalau sampai harus kehilangan saudara lagi, kayaknya masih kita percaya kita rezeki itu yang di atas yang atur. Itu yang di atas yang atur. Jadi secara mengejutkan, aku, Bani, Herman, dan Andi memutuskan untuk melepas kontrak itu. Udah lah. Tak ada hal yang lebih penting di luar itu menurut kita. Itu kekeluargaan dan persahabatan. Mungkin itu salah satu pemicunya. Pemicu di mana komunikasi yang belum pernah kita rasakan sebelumnya, itu kita rasain. Jauh lebih dewasa. Jauh lebih dekat. Dulu gak pernah mau tahu anak-anak kayak gimana, sekarang di bandara itu saling tungguin, saling... Di bandara saling tunggu satu sama lain. Maksudnya kita berempat ternyata merasakan keromantisan dalam sebuah band gitu ya, yang jauh lebih romantis. Waktu itu panggungnya jadi agak sedikit berkurang, lebih banyak buat keluarga. Dan kerennya, pada saat kita jarang bersama Seventeen, tapi ternyata kita malah saling dekat satu sama lain, saling telepon gitu, nanya gitu, sup lagi ngapain, sup lagi sibuk apa, karena kangen gitu. Itu apa ya, itu kayak menyenangkan sekali gitu. Jadi aura bekerjanya saat itu jadi seneng banget gitu, jadi seneng banget. Ya seru lah waktu kerja sama bareng anak-anak itu. Sangat apa ya, ya family banget lah, kekeluargaan. Semuanya kompak ya, semuanya ngasih ide. Gue tahu mereka udah cukup besar waktu itu. Artinya gue harus coba nawarin yang lain ya.
Nawar dan yang lain di materi mereka waktu itu. Dan gue rasa sih, gue cukup happy waktu itu berhasil, ya. Kemarin engkau masih ada di sini bersama. Kebetulan di tahun 2015 saya ada kerjasama dengan Seventeen untuk memproduce 5 lagu mereka, termasuk lagu yang kemarin itu. Sebenarnya lagu kemarin itu lagu yang udah lewat. Lagu kemarin itu dirilis tahun 2016. Dan waktu itu bikin video klip ke Korea, anak-anak itu ke Korea. Nasib masyarakat tropis baru mendarat sudah kedinginan. Aku sempat protes sama Herman itu. Maksudnya awal-awal recording aku sempat protes. Herman, ini lagu kayak orang mati, aku nggak mau. Lagu orang mati nih. Terus dia bilang, Herman, dia cuma cikiki, Herman lagu magnetik gitu. Aku ngomong ke mereka, ini liriknya gak bisa diganti apa gitu. Maksudnya ini kayak cerita tentang orang meninggal gitu. Coba ya Mas Herman di otak-otik dikit bisa gak gitu. Udah gak usah begitu aja gitu. Oke ya udah gak apa-apa ya. Nah pada saat itu kenapa gue pilih yang kemarin sebenarnya juga bukan pilihan gue semata-mata. Jadi kan ada tim yang ikutan memilih dari lagu yang ada, dari lagu yang sisa sebenarnya gitu kan. Ya hanya itu aja sih, jadi gak ada kepikiran bahwa ini kita lagu adalah doa, ya enggak lah. Doa ya doa gitu kan, yang lagu ya lagu. Kini sendiri di sini mencarimu. Tak tahu di mana, semoga tenang kau di sana selamanya. Jadi sebenarnya di akhir tahun 2018 bulan November kalau nggak salah, itu anak-anak meeting. Karena di 2019 Januari, harusnya itu Seventeen berulang tahun yang ke-20. Jadi salah satu hal besar yang akan kita lakukan adalah pengen bikin konser tunggal lagi, itu di Tidore, di Maluku Utara, itu di kampungnya Herman. Ternyata pada tanggal 22 Desember, ternyata memang takdir berkata lain. Ya, kita lagi rapat pembentukan panitia les privat berenang. Oke, kalau tadi kita sudah fans game bersama ya, ya, karena ini adalah cara untuk menyatukan kita bersama keluarga. Betul sekali. Karena dalam lebih dekat kegiatan, lagi. Iya, kegiatan mereka setiap hari itu jarang, kadang pergi pagi, pulang malam, anak udah. Aku masih mencari jalan yang tak bisa kita.
luka mendalam bagi vokalis band Seventeen, Rifian Fasyarsyah alias Ivan. Ivan kehilangan seluruh personel band Seventeen dan istri tercintanya, Gilang Saharap. Di Tanjung Lesung, sejumlah personel grup musik tersebut dinyatakan hilang setelah mengalami terjangan tsunami yang terjadi pada Sabtu malam. Tsunami menghajar panggung di mana kita lagi manggung di atas. Nyadar sebenarnya itu apa sih sebenarnya itu apa sih, tapi begitu masuk ke dalam air pikiranku pertama malah wah kiamat nih, mimpi nih gitu, bukan nih gitu. Karena siapa yang pernah menanamkan dalam pikirnya kalau akan ada tsunami pada saat waktu kita manggung? Nggak ada gitu. nggak ada yang menanamkan memori itu di otak kita semua gitu, kalau kita lagi manggung dan ada tsunami. Sebenarnya nggak kepikiran di hari itu tuh, kita enjoy semua, nggak kepikiran akan terjadi apa-apa, akan seperti apa, sampai tawa-tawa aja gitu, tawa-tawa segala macam. Waktu itu saya ngelihat di belakang itu Krakatau, terus ada lahar, saya ngelihat benar-benar, dan Reza pun juga ngelihat manajernya itu, tapi aku mikir cuman apa ini udah biasa ya kayak gini, kok nggak ada apa gimana, oh mungkin emang udah biasa kayak gitu, wajar nih ya wes, nggak tak pikir. Yuk kita ke venue yuk, mulai soncek kan, waktu itu soncaknya siang kalau nggak salah, karena mainnya malam, kita ngambil siang biar enak dan bisa istirahat dulu. Di pinggir pantai kayaknya lagi lautnya gelap. Tsunami kejadian itu memang airnya masuk ke kamar. Masya Allah ini apa? Cuma bisa nyebut dan nggak tahu kalau itu tsunami. Posisi udah kacau dalam kamar itu. Saya bilang, ayo kita keluar. Saya bilang di situ saya ya Allah. Terus langsung niatnya mau nyusul ke panggung. Begitu keluar udah suasana crowded, gelap, ternyata ini parah dalam hati saya. Horor banget lah malam itu tuh, gak bisa lupa. Orang cerita tsunami, kecil lah, aku di FOH, ngeliat jelas air itu ada di mana. Orang mungkin ngeliat dari tengah panggungnya aja, aku ngeliat air di atas rijing, karena rijing itu aku yang pesen dari bawah, dari level 0 sampai atas tuh 12 meter. Panggung itu pesanan aku masalahnya, sama Oki, sama Almarhum Oki. Orang bilang cuma segini, sebatas betis apalah, terserah orang mau ngomong apa. Saking kesalnya gitu loh. Kalau cuma pendek, teman-teman gue gak ada yang meninggal.
Mas ya. Sampai akhirnya aku kegulung-gulung di dalam air. Di dalam udah beradu dengan orang-orang lah, dengan barang-barang lah segala macem. Udah kayak di dalam blender gitu. Diobrak-abrik. Jadi dari awal sampai gitu dalam air tuh berdoa terus panjang, enggak mikir apa-apa lagi. Berdoa terus, betul bolak-balik. Setelah sadar bahwa itu air, akhirnya aku berpikir, wah ini harus bisa di atasnya, aku udah ambekan nih gini, ora iso ya aku. Tapi memang suasananya chaos sih, memang chaos, benar-benar chaos. Semua manusia yang panik itu, semua yang saling tarik-tarikan, semua. Pokoknya tangan ini berusaha buat menggapai apa aja yang bisa ditangkap gitu. Kepegang kepala lah, kepegang badan, kepegang apa lah pokoknya. Kasarnya itu, siapa yang timbul, dia yang ditarik. Nah, waktu itu aku ngelihat ada bass drumnya Andi. Bass drumnya Andi itu di atas gitu. Aku pegangan bass drum itu untuk tetap bisa nafas gitu, pegangan itu. Tapi aku semakin turun ke bawah, ternyata kakiku kejirat nganu kabel, kejirat kabel. Waktu itu aku sempat pinggangku tuh sempat apa? Pinggangku sempat kelilit sama besi. Jadi aku coba lepasin itu besinya. Lepasin. Terakhir aku naik ke permukaan. Setelah gelombang kedua datang, sebelum aku berpikir ternyata ada gelombang arus balik yang melemparkanku ke tengah laut. Tarikanmu balik dan itu lebih kencang. Arus itu mengumpulkan sekelompok puluhan orang ke dalam lokasi yang sama. Lokasi yang sama, di tengah laut gitu. Jadi di tengah laut udah nggak siap, badan apa segala macam, kita masih berpikir. Air laut banyak minum, itu aku yang sempat yang dicekek sama orang gitu, dia bilang. Tapi udah takut, ujang pasti nggak ada udah. Gak bisa berenang tuh anak. 3 bulan terakhir tuh aku mau ujang tiap hari. Astagfirullahaladzim. Tarikan itu itu astagfirullah, dimana ngelihat yang namanya orang tuh bener-bener minta ampun, bener-bener teriak-teriak, bener-bener apa ya? Teriakan-teriakan minta tolong yang sangat menakutkan gitu. Belum lagi banyak yang berdoa, banyak yang berucap Allah Akbar. Yo, wes pasrah itu di situ saya ngelihat kayak gitu. Bahasanya sakaratul maut lah. Di perbatasan antara hidup dan mati. Gitu. Pada setenggelam itu memang perasaanku udah habis sih. Jadi kayak harapan hidupnya juga, harapannya juga udah gak ada. Naluri buat bertahan hidup juga udah, kayak udah habis akal gitu. Udah gak ada lagi. Wes pasrah aja aku mati ya. Di dalam air laut itu sampai kemarin. Detik ini Seventeen telah resmi berumur 17 tahun. Dan denganmu merasakan ini semua, melewati hitam putih hidup ini bersamamu.
waktu itu benar-benar setelah pemakaman selesai, terus setelah semuanya selesai, bulan-bulan kedua ya kita udah kayak lost contact aja sebenarnya sih. Lost contact sama Ivan itu, benar-benar gak ada kabar sama sekali gitu. Sampai satu saat, Ivan itu kontak lagi saya tuh, telepon gitu dan semacam. Waalaikumsalam. Sah? Iya, Pak. Sibuk, Ra? Enggak sih, lagi di rumah aja. Ke rumah dong? Rumah? Oh, ya udah. Oke, oke. Sekarang sana ya. Sepi banget ya. Oke. Okay. Yaudah, ntar gue temenin deh. Sekarang ya. Iya. Yeah. Suun, Sah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka keluargaku gitu. Saya aja, jangan Andi deh. Andi anaknya masih kecil-kecil, mereka masih butuh sosok bapak buat melindungi mereka, buat jadi tumpuan mereka. Kalau boleh tukeran, saya aja. Dengan berita-berita itu kan kita masih oh iya ini ya blank aja udah nggak kepikiran kesana segala macam. Sampai di rumah pun kita masih kemarin kenapa ya gitu-gitu, masih yang apa bener ini kejadian kayak gini-gini gitu lah. Benar-benar yang hitungan detik kan kita kehilangan semuanya gitu. Karena secepat itu ya, kayak nggak terima gitu. Nah, gua kan jarang ikut off air, jadi meeting sama Seventeen tuh salah satu yang gua tunggu gitu. Terakhir kan kita meeting 2 minggu sebelum kejadian. Ya, kejadian. Gue yakin pas kita sendiri-sendiri gitu, pas lu sendiri, Van, pas lu sendiri, Res, gue sendiri pasti. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dilan Sarah Putri binti Suprianto dengan mas kawin yang tersebut tunai. Dilan mengajari aku gimana caranya untuk cinta sama seseorang dengan cara yang sangat tulus. Yang paling banget dirindukan dari sosok almarhum itu pelukannya, bawelnya, kehangatan bersama keluarga itu. Karena sekarang udah sendiri, udah gak pernah lagi ngerasain suasana seperti itu. Sifatnya Mas Bani yang jujur apa adanya. Aku bilang sih gak ada yang berubah ya, dari awal aku kenal aja, ya gak ada yang berubah. Mas Bani tetap orang yang baik, Mas Bani tetap orang yang jujur, Mas Bani tetap orang yang pemalu, iseng, tetap sama sehari-hariannya. Rasa tanggung jawabnya besar sekali Mas Bani sama keluarga. Mas Andi itu orangnya lucu banget.
Rumah sepi nggak ada dia sekarang. Setelah dia nggak ada baru tahu. Dia itu sangat perhatian, sangat penyayang. Dia sangat dekat sama anak-anaknya semuanya. Akhirnya pakai celana pendek. Karena ternyata saya cuma bawa celana panjang satu. Cuma bawa satu. Halo. Sudah sampai sarapan dulu. 20 menit lagi ke bandara. Bakar di sana kata. Gimana Pak Cinta? Aman Pak Cinta? Aman. Video. Semoga tahun depan dengan adanya promo ini label kita GP Record yes. Minimal bisa mengumrohkan kita. Iya. Yeah. Aduh deh. Kita ngapain lagi nih ya? Anak-anak nggak ada. Banyak pertanyaan ke kita manajemen. Baik itu dari media terutama. Gimana Seventeen ke depan? Gimana Seventeen? Kita jawaban kita tergantung Ivan. Ivan mau bernyanyi lagi atau enggak? Belum bisa mikir juga gue. Hancur lah, hancur lah. Martin udah nggak tahu lagi. Itu udah nggak tahu lagi apa yang harus aku perbuat. Udah nggak ada lagi. Nggak tahu juga nih. Seventeen gimana? Nggak tahu dia. Ya, yang pasti Seventeen tuh udah jadi sebuah keluarga besar, bukan sekedar personil yang terikat satu sama lain secara profesional, tapi dia sudah menjadi keluarga besar, istri dari personil, anak dari personil, anak dari kru, istri dari kru, dari tim produksi, dari manajemen, itu udah jadi sebuah keluarga besar yang secara tidak langsung itu udah menjadi tanggung jawab kita. Kemarin gue dihubungin sama ditelepon sama Rizal. Armada? Jadi Armada itu ternyata bikin lagu gitu, dan ternyata lagunya masuk gitu. Ya maksudnya Armada kan salah satu band terdekatnya Seventeen. Iya, iya. Ini sebagai penghormatan ke anak-anak juga gitu. Dan hasilnya juga buat Ahli Waris, menurut gue bagus banget. Iya, iya. Kapan rencananya? Lu rekaman? Mungkin abis ini gue ke Pontianak dulu. Terus nanti abis Kamu itu... Nyokap? Nyokap di sini apa? Nyokap di Pontianak. Pontianak. Dari Pontianak. Abis itu baru balik lagi. Baru balik lagi. Nah itu paling jadwal sama dia. Jadwal-jadwalnya langsung tag gitu. Langsung recording tuh. Ada Bang Imbel juga nelfon itu. Tapi kayaknya sih... Oh yang lagu Uli ya? Iya lagu Uli. Gue sempat dia dengerin sih. Itu kayaknya masih bulan depan tuh proyeknya. Proyeknya masih bulan depan gitu. Karena si Ulinya sendiri juga kan masih ini kan. Masih trauma ya. Sambil jalan mungkin kita akan mendapatkan formula terbaik. Ya mungkin dua proyek ini akan jadi awal gitu. Dari sini kita bisa ngelihat. Aku mulai lemes dengan tangan yang terombang-ambing di atas gitu karena di dalam air. Tiba-tiba aku menyentuh sebuah kotak. Dan kotaknya tertutup rapat. Tiba-tiba muncul harapan baru beserta tenaga baru. Jadi aku langsung cepat-cepat ke atas gitu. Gitu yang tiba-tiba bisa narik nafas gitu. Ternyata udah ada 4 orang di situ. Sekembalinya ke rumah gitu. Tanpa Dilan itu sepi. Sepi banget. Dan ya kenapa gue jadi mencetak foto gede-gede banyak-banyak gitu. Ini salah satunya, ada beberapa foto lagi. Adalah salah satu cara gue buat ngerasa apa? Comfort di rumah gitu. Yang tadinya gue nggak pernah berusaha buat mencari istri gue gitu, karena dia yang selalu nyari gue gitu, dan itu membahagiakan banget. Sekarang gantian gitu, apapun usaha yang gue lakukan gue nggak akan bisa ketemu Dylan lagi.
Ya Allah. Apa yang kita bisa lakukan hanya hanya berenang ke daratan. Jadi sama-sama kita putar kotak ini, terus kita berenang lurus ke daratan. Yang bikin susah cari daratan adalah karena di tengah laut pun masih berombak. Belum lagi karena capek, kaki kram, dan kita berpakaian lengkap dengan celana jeans dan semua segala macam. Kita semua akhirnya empat-empatnya tenggelam lagi, ya, muntah-muntah lagi semuanya karena kebanyakan minum air asin. Nafasnya habis lagi, tenaganya habis lagi. Sedih. Ya Allah. Diana Mokhtar sudah mampu menyambung karir bermusik Herman Sikumbang. Dia dikabarkan kecewa kepada Ivan, vokalis grup band Seventeen. Gini Sob, dengan lu gak bisa ngikutin sebagaimana mestinya bernyanyi di industri dengan semua konsekuensi schedule, itu sebenarnya salah satu hal yang mengindikasikan lu belum siap. Kalau bernyanyi biasa aja mungkin dia bisa dalam proses itu, ya, dalam proses recovery-nya itu nyanyi, sekedar nyanyi aja bisa, tapi akan beda nyanyi secara profesional dengan sekedar nyanyi aja, itu hal yang berbeda. Jadi mungkin masih butuh waktu kayaknya Sob buat cooling down. Ya udah saya. Enggak perlu sih break menurut gue. Bisa aja bisa, gue. Maksud gue. Tapi ya ini cuma proses aja menurut gue. Proses aja. Belum sekarang. Saat. Gue sebenarnya malas banget Sob. Malas gue. Ikut aja lah. Ikut aja. Jelas. Keluar dulu deh. Keluar dulu deh. Kemarin engkau masih ada di sini. Tadi sampai di pengungsian cuma berharap, berdoa, menunggu dijemput sama Mas Andi. Sampai besok pagi, Mas Andi gak jemput kami. Uli, kata gitu. Kak Eman udah gak ada lagi. Pas ngomong gitu. Terus aku yang, gak. Yang bener, aku gituin. Iya, katanya gitu. Terus semua tuh rame banget. Udah satu keluarga, ruangan tuh udah penuh. Udah dengan wartawan, udah rame. Aku cuman yang teriak sekejang-kejangnya. Aku gak mau tidur di kamar pun tuh udah kayak rasanya... kayak ini aja, hancur lah hatiku waktu itu.
Karena ya aku masih lihat ini lemari, ini itu, masuk kamar mandi aja isikan giginya Mas Bani, kayak gitu-gitu. Maksudnya sih, iya handuknya Mas Bani, kayak gitu-gitu masih. Pesan Mas. Celele Nora. Enggak ada, Bos. Nek es teh manis? Tanya habis gua tinggal es teh. Ayo, wes lah. Makan enggak? Enggak. Satu aja, Mas. Banyak juga pendapat-pendapat dari yang lain kalau Seventeen enggak usah diterusin, Seventeen sudah berakhir begitu aja. Ivan juga setiap mendengar lagu Seventeen trauma. Kemudian gue juga tahu setiap Ivan mendengar lagu kemarin itu bikin hati dia sakit gitu ya. Kadang-kadang tuh, maksudnya kadang-kadang tuh orang setelah kejadian gitu, entah kenapa. Ya maksudnya ini sering banget terjadi gitu, kayak ada yang nyanyi kemarin. Atau mungkin ada masih ada gitu orang yang pengen gue nyanyi lagu kemarin. Gue nggak tahu, ya mungkin niatnya seneng lagunya gitu, tapi padahal secara otomatis tuh ini cukup nyakitin buat gue gitu. Si lagu kemarin ini cukup nyakitin. Gitu. Sampai akhirnya 1 menit lewat, 3 menit lewat, sekitar 5 menit lewat, itu di tengah laut tiba-tiba jadi sepi, udah gak ada suara. Tiba-tiba begitu aku ngeliat ke samping, ternyata semua udah jadi mayat. Semua mayat. Yang tadinya kita bersyukur dan optimis kalau kita bisa berenang ke daratan, sangat nggak mungkin gitu buat ngelawan pergerakan arus ombak. Jadi kalau misalnya kita mau dibawa ombak ke tengah laut, makin ke tengah laut ya ke tengah laut, ke kanan, ke kiri ya ke depan daratan ya ke depan daratan. Jadi kita sebenarnya gerakan kaki kita itu yang mencoba berenang itu sebenarnya kurang lebih mencoba membohongi diri kita sendiri sih. Kalau kita ternyata semakin dekat ke daratan, padahal nggak sama sekali. Kayak gue pengen break deh. Sebentar ini, mas gue ada kamera nggak apa-apa? Pas, ya. Mending keep roll dulu. Iya, maksud gue maksa gue gitu, kayak kemarin tuh maksa banget gue dan gue ngerasa gitu, kayak capek gue. Sebentar ini maksudnya lu break? Mau benar-benar nggak mau nyanyi apa emang break buat sementara aja nih? Nggak tahu juga sih. Ya, Pio. Gue pengen usah sarung. Gue pengen usah sarung. Jadi kemarin gue ketemu sama teman lama gue, anak Pontianak gitu. Tinggalnya di Bandung, dia usaha hijab gitu. Dan teman lama kan ngobrol-ngobrol. Dia tahu bahan apa segala macam di Bandung. Ya. Gue pengen bisa sarung, gue pengen cari bahan di sana. Habis itu gue pengen umroh, jadi sebelum lebaran pengen umroh. Terus nanti lebaran pulang ke Ponorogo, pengen kangen-kangen sama Dilan gue. Walaupun sebenarnya maksudnya kemarin tuh gue ketemu sama Lucky Govinda, terus. Dia kan dekat sama David tuh. Jadi gue tau dari Lucky kalau David itu ternyata pas malam kejadian tuh dia ciptain lagu. Oh. Nah itu lagunya buat Seventeen. Udah denger lo? Belum. Coba kayaknya enggak lah. Kalau memang itu yang udah lo pertimbangkan matang-matang, it's okay. Emang rencananya mau ngasih tahu bahwa saya mau ngasih lagunya gitu. Untuk
penyemangat, untuk support. Ya, cuman kayaknya dia lagi hektik banget, lagi campur aduk juga perasaannya. Jadi nggak ada kontak. Akhirnya nggak ada kontak. Saya juga biarin dulu. Akhirnya udah nggak terjadi apa-apa. Ternyata memang gak ada manusia yang bisa nyelamatin kecuali yang di atas. Kalau di dalam Islam itu ada namanya salawat. Jadi kita berempat salawatan. Kita gak berhenti salawatan. Sambil nangis ya sambil nangis. Sambil muntah ya sambil muntah gitu. Sambil hampir pingsan ya hampir pingsan. Sambil kaki keram ya hampir kaki keram gitu. Kita salawatan. Jadi setelah kejadian itu memang gue memang pengen lihat umroh gitu ya, karena memang buat recovery secara mental. Kayak berdoa sebanyak-banyaknya, minta ampun sebanyak-banyaknya, bersyukur sebanyak-banyaknya gitu. Jadi semua emosi tumpah di situ. Accidentally tiba-tiba ketemu Virgo di sana. Dan itu juga pertama kalinya ketemu Virgo setelah kejadian itu. Jadi menyenangkan sekali ya. Kita sharing lah, kita diskusi banget gitu. Karena gue bingung banget. Sebenarnya gue tuh kayak udah udah putus asa buat ngeband, buat bermusik gitu ya, buat nyanyi ya. Itu udah putus asa banget. Sampai akhirnya Virgo ngomong gitu, maksudnya lo harus nyanyi lagi, Pak. Bukan permasalahan solo atau band gitu, tapi lo harus nyanyi lagi gitu, karena yang begitu banyak jangan sampai tenggelam gitu aja gitu. Kedua soal ahli waris gitu. Ketiga soal kehidupan anak-anak kru gitu, jadi lo harus nyanyi lagi. Menjelang maghrib, apa ya dia berangkatnya itu? Tumen-tumenan dia minta anter, biasanya tuh nggak pernah minta anter. Sambil ngomong, jagain anakku ya, dia elus perut kan. Waktu itu aku masih hamil, mau 3 bulan gitu, jalan 3 bulan. Jagain anakku ya, sehat-sehat ya, gitu. Anakku yang gede, jangan dimarah-marahin ya, jangan diomel-omelin ya, kan aku ngomel-ngomel aja tiap hari kan di rumah. Sederhana sekali. Apa adanya, seperti saat misalnya kalau habis makan itu dia cuci piring sendiri, langsung dicuci. Terus kalau makan itu ya apa adanya, sampai anak-anak saya itu, mbok itu, Mas Bani itu sudah jadi artis, sudah jadi orang terkenal, sudah mapan, sifatnya masih seperti itu, masih tidak berubah. Nah, Mas Andi tuh diem-diem dia tuh pinter baca Quran. Dia juara satu lomba baca Quran sekecamatan Pakualaman. Terus umur berapa ya? Umur 10 tahun udah khatam Quran. Itu SD Mas Andi tuh. Saya masih gak percaya dengan peristiwa itu. Benar-benar masih gak percaya. Saya rasanya anak-anak tuh masih di Jakarta. Saya di Jogja, kita cuma gak ketemu aja. Gak tahu sampai kapan bakalan kayak gini. Keinginan Mas Andi, karena kami mau pindah ke daerah Bekasi, rumah udah siap tinggal ditempatin. Katanya nanti kalau kita udah di Bekasi, kita bikin vlog kayak gitu. Ya, dia masih ngelamun. Tapi
yakin Allah lebih sayang sama Pak Sandi. Walaupun dia bilang pengen besarin anak-anak sampai gede bareng. Dan aku sekarang ngerasain, ternyata orang kehilangan itu seperti ini ya. Ini bapaknya anak-anak loh. Bukan kehilangan pasangan, teman, sahabat. Ini bapaknya anak-anak. Dia sayang papa. Halo, assalamualaikum. Lagi di mana Isa? Lagi di Ponorogo aku. Enggak sih, kangen ya aku sama Caca. Kangen banget. Aku tuh, babe, kayak nggak kebayang gitu. Lihat. Pak Dewi, Uli, Cindri, istri Cah-Cah itu loh, pada lebaran sendiri-sendiri. Sedih. Ya. Yeah. Ya, yeah, maksudnya kan biasanya di lebaran dua teleponan tuh. Pada teleponan, ya itu. Ya Allah. Tapi cara ini saya, maksudku, aku tuh pengen apa ya, apa yang udah dihasilkan sama Caca, apa yang udah diperbuat sama Caca itu loh, seenggaknya tetap ada faedahnya itu loh, tetap bisa menghasilkan buat anak-anak itu. Pengenku gitu. Ya. Ya, ngerti, aku ngerti. Ya wes. Anu, aku sih balik Jakarta besok, anu besok pagi ketemu ya, ya, ya nanti tak kabari, ya, wes, soalnya saya maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Seventeen sebagai public figure yang terkenal pada masa itu ya, sebenarnya di luar ekspektasi ya, karena ekspektasi saya waktu itu ya public figure terkenal itu ya apa ya, rockstar banget lah, cuman ekspektasi itu hilang semua. Ya nggak ada yang sombong, sebenarnya orangnya fan santai gitu loh, kayak keluarga lah kalau di sana pun. Apa ya mas, sederhana sih kalau saya bilang, mungkin hampir semua yang kenal mereka itu pasti akan ngomong seperti itu. Dari zaman Jogja, saya kenal ya anak-anak yang humble. Sampai terakhir ketemu pun nggak ada tuh yang gue ngeliat mereka star syndrome atau apapun gitu, nggak ada. Gitu. Semuanya bisa satu rasa istilahnya, senengnya bareng, susahnya bareng. Tahun kemarin masih ada Mas Bani nyuci piring sahur bersama, sekarang nggak ada, saya nangis sendiri. Terus ada bajunya dia, kaos lorek-lorek itu saya pakai. Terus anak saya, mama itu kenapa kangen sama Mas Bani, saya bilang. Sempat Mas Sandi itu sekolah sambil nyuri-nyuri waktu
ikut-ikut saudara main ke kafe-kafe. Terus sama bapak itu diomong, kamu mau sekolah apa mau main musik? Kalau mau main musik, tak beliin drum, nggak usah sekolah. Kalau mau sekolah, ya udah fokus sekolah. Alhamdulillah jenazahnya ketemu. Jenazahnya bisa kami makamkan dengan layak dan ya kami masih bisa nengok dia. Almarhum Herman ini sosoknya, kesan saya memang sosoknya ini lebih pendiam. Cuman kalau dilihat dari apa yang telah dia bikin untuk Seventeen, memang orang itu songwriter handal gitu. Lagu-lagu Seventeen banyak ditulis oleh Herman memang. Dan apa, kalau saya melihat Herman itu, Herman itu orangnya romantis ya. Dan misterius. Dia itu kan gak banyak ngomong. Dia itu bisa menciptakan lagu dengan cepat kan. Bikin itu apa sih? Dia selalu, dananya selalu enak dan selalu khas Herman. Solidaritasnya tinggi. Jadi waktu itu ada apa, gunung meletus Merapi di Jogja, itu ada penggalangan amal. Anak-anak Seventeen semua pada ngasih barang-barangnya. Herman itu ngasih gitar pertamanya dia, gitar yang pertama buat klip pertama, recording pertama, itu dibahkan buat amal. Herman cuma berkata, satu saat punya kita lagi kok. Tenang, ntar B kalau itu beli lagi. Dan terakhir lagi dia masuk kamar, dia masih lihat lagi, bener ya gak mau ikut? Gitu ya. Oh salahan ya, aku bilang, yaudah. Terus depan pintu ingat banget tatapan dia terakhir itu. Aku gak nganterin sampai ke bawah lagi. Dia buka pintu, dia sambil lihat ke belakang. An pergi ya, ya hati-hati ya gitu. Udah dia tutup pintu, itu sampai sekarang tuh berbekas banget tatapan itu, dia tutup pintu itu. Dengan dia senyum itu, keinget-inget banget. Matanya pakai softcase. Cang, Gedet, ngapain kalian? Cita-citanya tuh yang belum kecapai sampai sekarang itu dia pengen berangkatin umroh orang tuanya. Sampai saat ini juga aku tuh kalau selalu melihat fotonya ya nangis. Nangis, ketemu orang tuanya nangis. Dulu katanya mau ke rumah main, ngopi, petarikan, nggak jadi. Kehilangan banget sama dia. Udah nggak pernah ketemu, sekalinya ketemu, aku harus mengantarkan dia ke pemakaman. Dia itu pesan sesuatu, ada dua box besar-besar yang dia ngasih kado buat anaknya yang tanggal 9 Desember ulang tahun. Dia belum bisa beliin di pas tanggal itu, dia beliin tanpa pengetahuan saya, tanpa ngomong sama saya. Saya sempat kaget karena dia nggak pernah beliin mainan anaknya tuh segitu banyaknya dan segitu besarnya. Saya kaget aja, apa ini terakhir kalinya dia ngasih kok segitu banyaknya saat itu. Sekitar 5-10 menit setelah barang itu tiba, saya ditelepon sama mertua saya bahwa Mas Ujang udah ketemu, AA udah ketemu, katanya. Di situ saya bertanya, maksudnya apa? Iya udah ketemu, kamu yang sabar ya. Ya Allah, bener-bener saya ditinggal. Settingan buat apa, Bang? Settingan buat mancing lah, masa ya buat apa? Tak gue buang aja lah ini. Kalau sama almarhum Oki, itu orang yang apa ya, sebagai rootman selama gue kenal rootman yang lain, dia orang yang paling care sih sama anak-anak produksi, sama player juga.
telat manggung gara-gara nonton Mahabharata. Oki. Sing kira ketinggalane. Pak apa? Semut. Satu bulan, bahkan satu bulan sebelumnya biasanya kalau pamit pergi kerja itu cuma cium kening, cium tangan, cium kening gitu. Satu bulan sebelum kejadian, dia selalu cium saya setiap kali pamit kerja. Dan itu di tempat umum yang biasanya dia nggak lakukan. Mari kita ke pantai. Aku sampai 2 jam terkatung-katung di tengah laut tanpa ada yang mau, karena memang posisinya memang nggak bisa buat itu di tengah lautan gitu, di mana kita ngeliat langit dan laut berempat gitu, pegang kotak dengan mayat yang banyak banget di samping gitu. Sampai akhirnya kita ngeliat kayak setitik cahaya gitu, yang ternyata itu adalah satpam yang ada di daratan, dan ternyata itu jauh banget daratan. Jauh banget. Daratannya jauh banget. Ternyata kita terlempar sangat-sangat jauh di tengah laut itu. Justru saya dengar beritanya di Amerika, di Los Angeles pada saat itu, dan itu menjadi berita yang viral bahkan di Amerika. More than 280 people are known to be dead and many more are missing. Jadi saya ketemu orang di lift, saya ketemu resepsionis, mereka tahu saya dari Indonesia gitu ya, mereka langsung nanyain soal ini dan lihat videonya. Jadi memang melihatnya pun begitu sedih ya, karena kan kita punya relationship dengan Seventeen cukup lama ya. Kita juga pernah memakai lagu Seventeen untuk salah satu tim song acara Ramadan. Juga kebetulan saya juga main band dalam satu manajemen yang sama, ya Mahakarya. Jadi memang kalau mau ditanya relationship-nya apa ya gabung-gabung lah macam-macam gitu ya. Dan kerjasama juga sedemikian rupa gitu, segitu panjang ya. Sehingga kejadian ini kan jadi bikin kaget ya. Yang saya keinget ya Dandy lah pertama kali pada saat itu gitu. Sekarang lebih aku berdoa aku pengen nanti bareng sama suamiku, aku berdoa aku semoga aku besok dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, aku berdoa apa suamiku dilapangin kuburnya. Pas udah selesai itu yang benar, alhamdulillah ya Allah akhirnya semua dilancarkan gitu, dan di situ aku yang benar-benar udah ikhlas, karena aku udah lihat sosok almarhum, aku udah lihat jenazahnya, pemakaman lancar, dan di situ yang benar-benar aku tenang, insya Allah bisa aku husnul khotimah. Mungkin ini udah yang terbaik buat kami. Jalannya almarhum udah seperti ini. Ikhlas aja. Insya Allah itu ikhlas. Kesaksian ikhlas, satu ikhlas yang ramah di ikhlasnya. Kita coba memanfaatkan arus ombak buat berenang-renang ke tepian. Dari karang ke karang, karang ke karang, karang ke karang. Sampai di daratan aku diselamatin sama security 3 orang yang ternyata megang senter itu.
Rescue workers in Indonesia expect they will find more victims of a deadly weekend tsunami. You might have seen the video of that Indonesian band 17 being swept off stage, and it's one of the most dramatic to emerge from the disaster zone. It's put a human face on this unfolding tragedy. Sampai akhirnya mungkin selang 3 bulanan, tiba-tiba subuh gitu, Ivan hubungin saya, itu jam 3 subuh. Nah, disitulah baru saya bilang, ya sebenarnya waktu kejadian itu ada lagu yang tercipta melalui saya gitu. Campur aduk juga perasaannya, karena nggak mau itu malah membuka kesedihannya lebih dalam. Saya pengennya dia lebih optimis dengernya. Pokoknya mudah-mudahan lagu itu bisa bawa hal yang baik yang bikin dia semangat lah. Thank you.
sampai saat ini. Rasaku bertahan di sini, rasa yang tak akan hilang oleh waktu. Kau tidak di sini, aku pun tiada di hatimu. Jiwaku ikut menghilang bersamamu. Tak terkira di sampingmu adalah hal terindah yang pernah ku inginkan. Tak terkira di pelukmu adalah hal terindah yang pernah ku rasakan. Kau tidak di sini, aku pun tiada di hatimu. Bersamamu, oh oh oh, melukiskan segenap keindahan dirimu. Hanya kau yang aku mau, kamu, kamu. We are 17.